Ada perempuan di Amerika, kata Allah berjilbab, dia berjilbab, Bu. Kata Allah tahajud, dia tahajud. Sekali dia jalan di sebuah tempat, masuk kemudian ke sebuah wilayah, setugang tertentu. Di malam hari ada seorang, beberapa pemuda sedang menunggu. Dan dia tahu pemuda itu pasti punya hal niat yang buruk kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia yakin dengan Allah dan bertawassul dengan amalannya. Ya, itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Boleh tawassul dengan amal soleh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Hai orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan bertawassullah dengan takwa dan amal saleh. Maka dia bertawassul dengan amalannya, dia kuatkan niatnya kepada Allah dengan perlindungannya, dia yakin betul karena dia sudah mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dan dia sedang menagih apa yang Allah janjikan. Maka tiba-tiba lewat situ, aman aja jalan. Besoknya dia baca berita di TV, muncul di koran, kemudian terbit, ada perempuan yang kemudian diperlakukan dengan tidak pantas. Begitu dilihat, lokasinya kok sama. Dan kejadiannya berlangsung beberapa menit setelah dia lewat. Maka feeling perempuan ini mengatakan, ini gak akan jauh dari orang-orang itu, laki-laki itu. Maka dia datangi kepolisian setempat. Kemudian dia sampaikan, dia pengen tahu di mana ininya, korbannya, ditanyakan gini-gini. Terus kemudian dia sampaikan, apa yang kamu ketahui informasinya? Ya, yang saya ketahui begini-begini, ditanyakan, betul, lokasinya di mana? Betul. Peristiwanya kapan? Betul, diberikanlah info. Ciri-cirinya bagaimana? Disampaikan ciri-cirinya. Si perempuan tadi menguatkan. Begitu kemudian sudah dilihat, sketsanya muncul, dicari orang itu, ditemukan. Ternyata benar mengakui perbuatannya. Yang paling menarik, perhatikan kata-katanya. Karena penasaran, si perempuan muslimah yang berjilbab tadi datang mengatakan, kamu kan tahu, sebelum perempuan tadi lewat, kan saya yang lewat duluan. Kenapa saya tidak diganggu? Kenapa saya tidak diganggu? Sementara yang setelah saya engkau perlakukan dengan cara yang tidak pantas. Apa jawab preman-preman tadi? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa mengganggu di samping kamu itu, kanan kiri ada bodyguard yang badannya besar-besar. Ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ya, bukan kau yang melempar, tapi Allah yang berikan perlindungan. Tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman istiqomah dengan keimanannya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, akan kami turunkan malaikat yang melindungi dia dalam aktivitasnya dan dijaga orang ini supaya enggak sedih, kuat. Situasi apapun tegar, kuat, siap, dan mentalnya luar biasa indah. Siapa mereka? Siddiqin. Maka sekarang berlatih dengan amal soleh. Keluarkan amalan-amalannya, yakin dengan Allah, yakin dengan petunjuk Rasul, kerjakan dengan baik. Nanti Anda akan lihat bagaimana itu akan berubah diri kita dalam kehidupan. Siap insya Allah?